Sebuah ledakan besar terjadi di stasiun pengisian bahan bakar di kota Grozny, ibu kota Republik Federal Chechnya Rusia, pada hari Sabtu 12 Oktober 2024. Keterangan di unggahan video amatir menyebut bahwa insiden bermula dari kebocoran api pada tangki bahan bakar menyambar ke penampungan di bawah tanah sehingga terjadi ledakan. Pemerintah Rusia melaporkan pada Sabtu malam bahwa tragedi ini menelan 4 korban jiwa, terdiri dari 2 anak-anak dan 2 orang dewasa. Pemadam kebakaran berhasil segera memadamkan api setelah kejadian, sedangkan penyebab kebocoran tangki bahan bakar sedang dalam penyelidikan. Oh,